Alright, hello ningen nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. This is amazing ya, kembali lagi di 6th anniversary Dragon Ball Legend atau ulang tahun ke-6 Dragon Ball Legend. Setelah saya reaction, videonya sudah ada ya, silahkan ditonton. Wow, damn bro. Dan kali ini kita akan bahas-bahas untuk kemampuan dari karakter yang pertama yang kita bahas, yaitu adalah Vegeta dan Goku ya. Ini kita akan lihat kemampuannya ya. Nanti saat kalian aku cek untuk di tempatnya Hidros ya di sini ya. Untuk karakter yang rilis di sini. Ya. Kita akan lihat sekalian 11 menit yang lalu ya. Ini ada logonya. Logo ini akan kita save ya, betul. This is amazing bro. What the freak is this? Dan ini banyak sekali yang kita dapatkan untuk anniversary, dan kita akan bahas ya semuanya ya. Ya, belum diupdate BTW untuk kemampuan. Jadi kita sementara kita akan bahas untuk Goku dan Vegeta ya. Vegeta dan Goku untuk Super Vegito ini. Yes. Kita lihat ya di sini. Oke, kita akan lihat di sini ada kemampuan yang banyak di sini ya, tingkatan dari semuanya. Namun kita akan bahas yang di bawahnya aja. Ya, untuk Vegeta di sini elemen blue. Jadi Goku dan juga Vegeta ini satu elemen doang kah? Kalau Gokunya mana? Goku juga blue, jadi satu elemen semua ya berarti. Karakter tapi satu elemen semua pak, plus main sama ya. Oke, jadi Vegeta elemen blue di sini, karakter Tech Saiyan Vegeta Clan dan Otherworld Warrior Son Family Super Saiyan. This is good karena punya Super Saiyan ya. Dan ini elemen biru karena Bardock juga elemen biru. Fusion Warrior dan Potara. This is amazing. The ability Fusion Warrior Saiyan dan Majin Buu Saga ya. Dan tambahan episode Majin Buu Saga karakter ya. Oh ini di bawah 38% Fusion Warrior Saiyan Majin Buu Saga, tambahan 18% untuk episode Majin Buu Saga Strike Defense, dan 10% Majin Buu Saga Z Health. Oke. Strike di sini adalah Blast Armor ya untuk Vegeta. Untuk Blastnya sendiri di sini juga sama Blast biasa ya. Namun di sini punya kemampuan atau blast arts yang bisa mengisi ki gitu ya. Ini untuk health untuk Vegeta ya. Special move Massive Explode Damage, efek di bawah ini aktif ketika aktivasi secara random draw 2 kartu ketika punya 3 kartu atau kurang. 20% special move damage ada timer count, dan ada 3 sub count jadi lock ya, lock sub count ya. Jadi good green card di sini, draw arts strike, dapat key mengisi switch gate 100%. Wow, jadi kalian bisa langsung ganti karakter di sini. Aktif sekali 20% untuk damage inflicted, dapat key dan pengurangan Dragon Ball 1. Lalu ada switch ability di sini, atau bisa diganti, bisa dibilang adalah kemampuan main ability yang diganti ya. Berubah menjadi Goku, dapat heal 10%, lalu dapat ngisi ki, cancel atribut downgrade dan abnormal condition. Efek di bawah ini aktif ya, langsung aktif dapat buff anti cover ching 5 timer count, lock special move ultimate dan awaken art. Art ini tidak bisa aktif 5 timer count. Oke. Okay. Unique ability di sini. Efeknya adalah efek di bawah ini aktif ketika battle dimulai 100% inflict damage inflicted ya. Oke, pengurangan damage 70%. Jadi tidak jauh dengan kemarin ya, bisa dibilang kemarin itu ada Legend Festival ya. Meningkatkan card draw speed level 1, lalu juga atribut downgrade hilang. Efek di bawah ini aktif ketika masuk ke battlefield atau battle. Ketika karakter ini masuk ke arena melalui switch.
Cara random draw satu kartu ketika ada 3 atau kurang, terus dapat key mengisi speed gauge 20%, 80% damage inflicted, 30% untuk strike dan blast damage inflicted, serta di sini pengurangan draw speed musuh ya, minus 1 berikut. Lalu juga mengisi synchro gate 100% jika ada karakter yang KO. Oke. Terus efek dwin aktif ketika ke diri sendiri ketika musuh ganti karakter ya. Ketika karakternya ada di arena, dapat green card dan juga penetral. Damn. Oh, very good ya. Dapat key 10 setiap kali menggunakan arts atau kartu. Oh, ketika dapat kartu di draw ya, ketika mendapatkan kartu ya. Oke. Okay. Jadi semua kartu musuh jika nyawa kurang dari 50% atau 50% kita diserang musuh ya. Oke. Okay. Pengurangan sub count by 5 ketika musuh mengaktifkan ultimate awaken atau rising rush. Oke, okay. Unique ability kedua. Sedikit demi sedikit mengisi synchro gate setiap kali karakter ini menggunakan switch ability. Bergabung atau fusion menjadi Super Vegito dengan 100% health. Wow. Nyawa kita langsung full lagi. Oke. Okay. Lalu knockback atau cover chain blast ya. Untuk karakter ini. Terus juga dapat dikombo dengan special move atau blue card, mengisi unique gates dan efek pengaktifan buff efek. Menghilangkan kemampuan musuh untuk mengurangi Dragon Ball selama 10 timer count setiap kali Dragon Ball nambah 1. Oke. Okay. Lalu efek dibanding aktif ketika unique gates full, dapat synchro gate 100% dan juga pengurangan sub count 5. Efek dibanding aktif ketika serangan musuh berakhir, dapat health dan juga health lagi. Oke, okay, efek dibanding aktif ke diri sendiri setiap kali battle member diserang oleh enemy arts, mengisi switch gate. Oke, okay, dan plus damage 15% dan minus cost. Panjang sekali coy, aku aja baca ini capek ya. Untuk Goku di sini ya. Goku sendiri adalah elemen blue. Saiyan, Vegeta Clan, Otherworld Family, Otherworld dan Sun Family sama ya, BTW. Sama untuk strike sendiri ada blast armor, blast jasa dan juga special move. Tidak seperti Vegeta Blue Card, Goku akan mengurangi ally sub count. Jadi pengurangan untuk ganti karakter ya, massive slash damage ya. Efek dibanding aktif saat aktivasi draw 2 kartu dan juga tambahan damage untuk blue card. Green card di sini sama kemampuannya ya, dapat strike, dapat key, mengisi switch gates 20% damage inflicted, pengurangan key dan pengurangan dragon ball switch ability di sini. Ketika ganti ke Vegeta, kalian dapat health, dapat sama sih seperti Vegeta ya, plus minus sama ya. Jadi kalian tidak perlu untuk menghafal semuanya, plus minus sama. Unique ability Goku itu sama, tapi kamu akan mendapatkan 70% boost key recovery. Oke, okay. Jadi tambahan untuk key recovery ini aktif sekali dan langsung aktif selamanya ya. Jadi jangan lupa untuk ganti karakter dan itu akan memperkuat karaktermu. Untuk unique ability ini berbeda ya. Tidak seperti Vegeta, Goku memiliki special cover chain untuk strike. Kalian ingat itu ya. Lalu unique ability sama. Namun ingat bahwa activation count untuk health restoration dibagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Terakhir ada Super Vegito dah. Makanya satu video satu karakter anjir, panjang banget anjir. Super Vegito ada blue ya. The ability adalah ini sama, strike adalah blast armor. Blastnya tetap blue card di sini. Special move punya armor dan bisa menghilangkan endurance
gak kena kamu langsung lock musuh ya. Oke, kita baca langsung aja. Massive Slash damage, efek damage aktif ke diri sendiri setelah aktivasi, draw 2 kartu. Oke. Lalu juga dapat damage special move anti endurance. Lalu efek damage aktif ketika on hit mengurangi sub count dan lock musuh serta blast armor ya. Untuk green card di sini efek damage aktif ketika aktivasi dapat key, dapat 20% damage, lock special move musuh, ultimate dan awaken. Efek damage aktif ketika kena ya. Oke, ini kemungkinan adalah aerial ya. Kalau nggak salah aerial ini karena ada on hit ya. Kalau nggak jarak jauh ya. Kita nggak tahu, nanti kita cek di game. Kalau udah ada dog strike lalu nullify anti cover chain ya, dapat di combo. Wow. Oh, ada untuk blast armor. Jadi ini kemungkinan maju ke depan ya untuk card-nya ya. Oke. Okay. Main ability. Oh, jadi ini karakter punya switch ability, main ability. Efeknya banyak kali ya. Dapat blue card, lalu dapat health key, lalu juga menghilangkan defense musuh 30%, dapat dragon ball, hilangkan atribut downgrade dan abnormal condition. Lalu untuk unique ability pertama, Vegito, efek damage aktif ketika fusion, draw 1 kartu, dapat key plus damage plus dragon ball. Mantap. Efek damage aktif ke diri sendiri ketika masuk ke arena, secara random draw 1 kartu ya, dapat key lalu minus debuff ke musuh ya, pengurangan cutthroat speed. Efek damage aktif ketika musuh ganti karakter, dapat cutthroat speed. Ini mirip sekali dengan Genkai Android 18. Efek damage apa ini, menghilangkan tipe kayak yang kalah ya, jadi tipe netral 3 timer count, lock special move ultimate awaken. Sama efek damage aktif ke diri sendiri setiap kali mengdraw kartu, dapat key, dapat mengembalikan vanishing gauge. Oke. Lalu juga pengurangan sub count by 5 ketika musuh mengaktifkan ultimate awaken atau rising rush. Lalu menghilangkan endurance ketika karakter ini mengaktifkan rising rush. This is good. Ini mirip sekali dengan Ultra Vegito Blue dan juga Gogeta Blue. Damn it. Ini kedua ya. Ketika rising rush itu kena namun kalah, avoid counter attack ya. Jadi gak jadi gagal dan juga memberikan damage supreme. Wow. Lalu knockback ketika lawan strike, jadi cover change strike di sini mengisi unique gauge dan efek ini aktif, menghilangkan pengurangan dragon ball. Oke, 10 timer count, setiap kali dragon ball menambah atau bertambah 1. Terus efek debuff ini aktif ke diri sendiri ketika unique gauge full atau fusion, dapat damage ya, pengurangan damage untuk impact, explode, slice, pierce 10%, lalu tipe netral enggak. Oke. Okay. Efek debuff ini aktif ke efek debuff ini aktif setelah serangan musuh berakhir, dapat health dan juga damage. Efek debuff ini aktif ke diri sendiri setiap kali battle member diserang oleh kartu. Oke. Okay. Dapat damage plus minus cost sama ya. Kalau efek damage aktif ke diri sendiri dan membuat karakter itu revive. Punya kemampuan anti revive, kemampuan yang sangat langka ya di sini. Tambah Dragon Ball 2. Jadi orang-orang yang menggunakan revive akan pusing dengan ini. Walaupun kita dapat beberapa karakter yang mekaniknya mirip revive tapi tidak disebut revive ya. Oke, itulah Vegeta dan Goku. Kita akan bahas selanjutnya adalah Goku dan Vegeta. Jadi thank you for watching minasan. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you to the next one. Kontennya akan sangat-sangat banyak.